Chrome, Firefox, Opera, dan yang lain-lainnya. Gua mau contohin, gua pilih yang satu aja nih, Chrome. Terus pilih Apply, Active Window. Setelah itu refresh, tekan 80%. Nah ini kayaknya tembus 100 nih bosku. Oke bosku, tembus 100%. Sangat gampang dan sangat mudah kan bosku, caranya bagaimana. Dan kita mendapatkan DNS dan IP-nya sama bosku. Halo bosku, welcome back my channel bosku. Balik lagi sama gua di Palevi Channel bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua bosku? Semoga kalian semuanya baik-baik aja ya bosku ya. Oke bosku, pada kesempatan kali ini gua udah lama gak bagiin trik tentang seputaran buat membantu GB jam tayang ya. Kali ini gua bakalan bahas bagaimana kita mendapatkan 100% di war ya, alias IP-nya nggak bocor ya bosku ya. Walaupun kita menggunakan VPN-nya itu mau gratisan, mau premium, mau VIP atau apalah itu ya bosku ya, yang pasti cara ini bisa membuat IP kita di war itu jadi 100% dan mengurangi dampak dari VPN-nya bocor ya bosku ya. Caranya bagaimana? Sebelum kita lanjut, kita intro dulu bosku. Let's go. Oke bosku, kita langsung aja bosku ke trik dan caranya bosku. Gua praktekin di RDP ya bosku ya. Oke langsung aja buka bosku, cloningan Chrome-nya. Nah gua coba pakai VPN-nya WinScript ya bosku ya. WinScript. Sebelumnya kita cek dulu bosku, war-nya dapetnya berapa nih? Bagi yang belum tahu war ini apa, war ini fungsinya buat mengecek IP kita atau penyamaran kita itu berhasil ataukah gagal ya bosku ya. Nah ini kan gua kan pakai RDP-nya, IP-nya IP Singapura ya bosku ya. Terus gua cuma dapat 80% ya bosku ya. Nah 80% dan proxy-nya ini ya hijau. Nah kalau ini merah kalian close aja bosku, klik aja ini X nya terus coba kita refresh lagi. Oke ini udah hijau semua bosku. Nah kita lihat ini kesalahannya di mana ya bosku. Oke, nah ini browser header difference, nanti gua jelasin ya bosku. Kita langsung aja pasang dulu WinScript nya oke, kita pasang pin nya dulu bosku. Oh ya bosku, bagi kalian mau beli WinScript akun yang premium atau VIP, gua saranin kalian itu kalau misalnya kalian belinya di Shopee atau di mana lah itu ya, gua saranin kalian harus dapetnya itu akun yang fresh ya bosku ya. Soalnya banyak kejadian itu beli di online shop seperti itu ya, dikasih akun premium VIP-nya itu akunnya berganda ya bosku. Berganda itu istilahnya begini ya bosku. Kita beli itu sama itu orang ya. Dia kasih tuh akun kita. Misalnya usernya itu misalnya Bambang ya. Usernya Bambang, terus ada lagi 10 orang lagi beli bosku. Dia kasih lagi user yang sama ya bosku ya. Nah itu hindarin seperti itu ya bosku ya. Oke kita udah pasang WinScript. Ini gue coba pakai WinScript yang gratis ya. Oke, matiin dulu. Gue coba Amerika ya. Nah oke.
Oh ya bosku, ada salah satu channel kemarin ngasih tutorial tentang war 100%. Tapi dia nggak ngasih tahu triknya, caranya bagaimana. Dia cuma pamer doang ya bosku ya. Aneh, lucu, lucu, lucu. Kalau mau ngasih atau berbagi itu ngasih yang jelas, lengkap, biar orang paham ya. Jangan hanya unjuk gigi aja ya bosku ya. Gua restart dulu nih. Oke, ini Amerika 78%. Nah, bagaimana ini biar bisa dapat 100%? Nah, caranya begini bosku, kalian download ini extensionnya namanya Spoof. Namanya Spoof Time Zone. Nanti bakalan gua kasih tahu fungsinya apa ini. Pasang dulu. Oke, udah terpasang, kita pasang pin dulu. Nah, fungsi dari spoof ini kita bisa ganti time zone di browser ya bosku ya, atau di perangkat ya. Nah, ini secara manual ya bosku ya. Jadi ini kalian bisa sesuaikan dengan yang di sini ya bosku ya. Nah, timenya, time zone-nya ini kan Amerika, New York nih. Nah, kalian bisa cari di sini Amerika, New York ya, bosku. Ini secara manual. Nah, gua nggak saranin gunain cara manual, terlalu lama ya, bosku. Kita X aja, minimize. Nah, caranya seperti ini, bosku. Kalian arahin ke extension spoof ya, terus klik kanan. Terus kalian pilih aja update time zone from IP. Oke. Nah, ini kan berganti nih time zone-nya Amerika New York sama seperti ini. Nah, terus langkah selanjutnya kalian refresh aja dulu, bosku. Tadi kan 78% ya. Kita lihat sekarang jadi berapa persennya. Nah, ini kan udah berubah nih. Nah, udah nggak merah lagi nih. Berarti time zone kita udah berubah nih, bosku. Nah, ini 80%. Tadi kan cuma sekitaran 70% ya. Kita lihat lagi nih, masalahnya di apa nih? User agen. Kita ke how to fix biar kalian jelas dan biar kalian paham ya, bosku. Nah, ini berarti bermasalahnya di user agennya ya, bosku ya. Oke, user agennya. Nah, coba gua ganti user agennya ini menjadi Firefox. Gua masih gunain user agen ini, user agen yang pertama kali gua gunain ya, yaitu Agentium user agen ya. Oke, gua refresh dulu. Masih, nah kalau masih 80% lagi, padahal kita udah ganti nih kan browsernya menjadi Firefox. Masih, nah masih 80%, jangan putus asa bosku. Kalau seperti ini berarti kita hati ini. Oke, kita refresh. Oke bosku, 100% kan bosku ya, karena itu tadi bermasalah di user agennya ya bosku ya. Gua refresh lagi. Nah, masih tetap 100%. Oke, bosku. Gua bakalan buktiin ke VPN yang lain ya, bosku. Gua mau akses lagi cloningan yang kedua ya. Jangan lupa pasang spoof. Spoof time zone. Wallpaper sih, tipo banget nih. Oke, add to Chrome. Udah selesai. Terus gua mau pakai VPN-nya ini, VPN gratis yang lainnya ya. Yang bagus menurut gua itu, dia ada juga Brosec.
Ini free ya bosku ya. Oke, brosek udah pasang, kita pasang, spoofnya kita pasang. Perubahan gua matiin dulu. Gua cek dulu warnya. Ini X biar merahnya ini hilang bosku. Refresh lagi. Oke, udah selesai. Gua pilih negaranya dulu ya. Gua aktifin VPN-nya. Terus gua mau pilih United Kingdom. Oke. United Kingdom udah aktif. Jangan lupa aktifin dulu spoof-nya. Klik kanan update time zone from IP, bosku. Kalau udah restart. Oke, cuma dapat 80%. Ininya udah berubah warna hijau, nggak merah lagi. Terus kita lihat masalahnya apa. More browser header difference. Kita balik. Kita lihat di sini masalahnya apa. Oh, user agen ini bosku. Sama seperti yang tadi ya. Kita ganti user agennya bosku menjadi Chrome. Oke, kita restart. Nah, kalau tetap 80% seperti ini bosku, solusi satu-satunya yaitu kita ganti user agen, yaitu user agen switcher and manager ya. Di sini fiturnya lengkap bosku ya, user agen ini. Ini penampakan gambarnya seperti ini. Add to Chrome, add extension. Tunggu sedang menginstal. Oke, white. Gua bakalan ngasih tahu ke kalian sejelas-jelasnya biar kalian paham. Gua nggak mau cuman ngasih gambar doang, terus tulisan, terus nggak dikasih tahu step by stepnya gimana. Pelit amat itu namanya bos. Oke, udah kepasang. Gua matiin dulu user agen yang ini. Jangan lupa pinnya matiin bosku. Terus aktifin user agen yang baru. Nah ini user agen ini paling lengkap menurut gua ya bosku ya, karena dia mau sampai 400 ya. 400 user agen itu bisa diganti bosku ya. OS nya bisa diganti Windows, Mac OS, Linux, Android juga ada, iOS juga ada, iPhone. Terus browsernya juga ada pilihan yang lain bosku. Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, Opera, dan yang lain-lainnya. Gua mau contohin, gua pilih yang satu aja nih, Chrome. Terus pilih Apply, Active Window. Setelah itu refresh. Itu kan 80%. Nah, ini kayaknya nembus 100 nih, bosku. Oke, bosku. Tembus 100%. Sangat gampang dan sangat mudah kan bosku, caranya bagaimana. Dan kita mendapatkan DNS dan IP-nya sama bosku. Jadi kemarin itu gue mau sedikit cerita, ada yang ngasih tahu ke gue, bang bagaimana cara bikin word itu jadi 100%. Soalnya ada channel yang bikin tutorial judulnya word, cara membuat word 100%. Nah, tapi sebenarnya dia nggak ngasih tahu step by stepnya tuh bagaimana. Dia cuman pamer doang bosku. Nggak baik bosku kalau cuman pamer doang tapi nggak berbagi ilmu dan isinya bosku ya. Oke lah bosku, gua dari Palevi Channel pamit undur diri dulu bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.